Hai, halo. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Yuni. Nah, untuk hari ini kita akan membuat kue kacang ya, teman-teman. Persiapan untuk hari Lebaran nanti. Nah, kalian semua pasti suka kan sama kue yang satu ini? Oke, kalau kalian suka, ikutin terus gimana aku cara bikinnya ya. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah ada di sini ya. Yang pertama ada 1 kilo tepung terigu, terserah mau pakai merek apa ya, teman-teman. Terus di sini ada sekitaran 600 ml minyak goreng, bisa pakai merek apa aja juga, terserah bebas. Terus di sini juga ada 500 gram kacang tanah yang sudah disangrai atau di oven ya, sudah matang, lalu aku mau blender. Udah di blender kayak gini ya, teman-teman. Udah di blender halus. Terus di sini juga ada gula bubuk ya. Sekitaran 500 gram juga. Dan untuk olesannya di sini ada 2 butir kuning telur. Nanti aku mau tambahin di atasnya aku taburin wijen ya. Sekarang langsung saja kita ke cara membuatnya ya, teman-teman. Kita sudah masukkan tepung terigu, lalu kita masukkan apa namanya ini kacang tanah yang sudah disangrai dan di blender ya. Kayak gini. Lalu kita campurkan. Oh ya, teman-teman, tadi ada yang kelupaan, tambahkan setengah sendok teh garam ya, jangan lupa. Lalu kita campurkan dulu ya, seperti ini. Setelah itu, kita akan tuangkan minyak gorengnya dulu ya, teman-teman. Jangan langsung sekaligus ya, mungkin separuhnya dulu ya. Karena tingkat kelembapan tepung itu nggak sama ya. Kalau kurang encer atau kurang lemes, nanti bisa ditambahin. Kita tuangkan lagi. Kan ya, semuanya. Masukkan gula halusnya ya. Untuk gula halus ini bisa sesuai selera kalian ya, teman-teman. Kalau kalian nggak suka terlalu manis, bisa disesuaikan, bisa dikurangin dari takaran ya. Juga kalau kalian suka manis sekali, super duper amat manis, itu bisa ditambahin ya gulanya ya. Itu tergantung selera kita masing-masing ya, teman-teman. Di sini aku udah cuci tangan ya, teman-teman. Aku mau linen saja ben cepet ya, biar cepet kalis juga cepet bisa dicetak, dibentuk kayak gitu ya. Jangan lupa cuci tangan yang bersih sebelum langsung aja. Seperti ini sudah bisa kita cetak ya, teman-teman. Biar saja udah oke ya, kayak gini. Cetak ya. Nah, sekarang kita mulai mencetaknya ya, teman-teman. Kita ambil adonan seperlunya kayak gini ya. Kayak gini. Sebelumnya kita siapkan plastik bening kayak gini ya, yang agak lebar. Lalu aku mau pipihkan ya, teman-teman, kayak gini. Nggak usah terlalu tipis ya. Mungkin ketebalan kurang lebih setengah sentimeter ya, teman-teman. Atau sesuai selera kalian, ding, mau tipis atau tebal, terserah ya. Sudah mendapatkan ketebalan yang diinginkan, lalu kita siapkan loyang ya, teman-teman, yang sudah diolesin pakai minyak goreng atau pakai mentega juga boleh ya. Lalu aku mau cetak kayak gini ya, atau bisa nanti aku akan menggunakan love kayak gini. Sekarang aku pakai ini dulu ya, teman-teman, biar cepat karena dia gandeng-gandeng ya, jadi nggak terlalu lama begitu.
diambil, lalu ditata seperti ini. Dikasih jarak ya teman-teman, takutnya nanti dia akan mengembang kayak gitu ya. Ini aku mau pakai cetakan baru ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita olesin pakai kuning telur tadi ya. Setelah itu nanti kita akan panggang ya teman-teman, kayak gini. Kita olesin tipis-tipis secukupnya saja, kayak gini ya teman-teman. Lalu aku mau kasih sedikit wijen di atasnya. Nah ini setelah kita panggang kurang lebih 30 menit ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Pindahkan ke loyang, ke rak paling atas ya. Terus ini yang baru kita taruh di bawah ya teman-teman. Ini hasilnya cantik sekali kan ya teman-teman. Nah ini kita tunggu agak dingin, baru kita pindahkan ke piring atau ke wadah yang lain ya teman-teman. Nah ini yang sudah matang ya teman-teman, tata segini, dan ini seperti ini. Tara, ini dia kue kacang buatan kita sudah jadi teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Siap untuk isi toples untuk lebaran nanti. Selamat mencoba ya semuanya. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Jangan lupa, kalau kalian suka video ini, di like, di komen. Juga jangan lupa subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.